كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya, cara setting mikrotik yang terhubung ke OpenWRT Rere STB teman-teman. Nah baik, saya jelaskan dulu. Di sini STB saya terhubung ke modem dengan IP STB 192.168.1.1 teman-teman. Nah yang dari STB nanti akan dimasukkan ke router teman-teman, kemudian disebarkan lagi. Ada tulisan bounding, bound. Nah, di sini sudah tulisan bound. Coba kita cek di IP address, pasti dapat IP teman-teman. Namun kita diberi IP 217 ya. Nah, gimana caranya biar statis? Begini teman-teman, ini kita hapus. Exit dulu, kemudian cek IP address sudah hilang juga ya. Nah, untuk mendapatkan IP apa? Membuat IP statis, caranya adalah masuk di IP dulu teman-teman, IP kemudian address, kemudian klik tanda plus.
kemudian ke sudah bisa. Nah, sini sudah bisa ngeping ke Google, teman-teman. Berarti sudah mendapatkan internet ya, mikrotiknya. Nah, selanjutnya kita setting ke yang ke klien, teman-teman, yaitu DHCP klien ya. Jadi pertama-tama masuk ke IP, langsung